Dan yang kedua, pada zaman modern penggunaan kapu tulis, pen marker dan alat tulis yang lain begitu luas penggunaannya. Kaedah ini amat berkesan dan berjaya menghimpunkan antara kaedah pendengaran dan kaedah penglihatan. Sebenarnya kaedah ini diceduk oleh sistem pendidikan yang telah dipelopori oleh pendiri dulu. Apa yang penting ialah kita perlu mengetahui bahawa kita telah menurut satu sunnah Nabi SAW dengan mempraktikkan kaedah ini. Jadi macam kita tengok sekolah, budak belajar, cikgu menulis di papan putih, di papan hitam itu, itu kaedah, ya, bukan kaedah moden sebenarnya. Itu kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cuma sarjana barat, sarjana pendidikan barat memperkemaskan sistem itu. Itu. Ya. Itu saja. Bagi nampak cantik di papan, kan? Tapi sistem mengajar menggunakan papan ini, menggunakan lukisan, lakaran itu sebenarnya dah ada dah. Daripada zaman Nabi SAW dah ada dah sistem itu. Ditunjuk ke Nabi SAW. Dan kita boleh perhatikan itu tuan-tuan. Sama kalau kita mengaji pun, kita tak faham. Kita buat lakaran. Buat lakaran. Nak bagi faham, buat ni. 40 teknik ambil jadi satu. Ambil kesimpulan dia. Tulis pendek-pendek je. Oh, kita ingat. Oh, nak baca, balik nak baca, balik. Agak cek, Tuan Raja mana sebuah dia lah je, yang lain tak je. Jadi kita kena gunakan teknik berterminda ataupun nota nota pendek, nota ringkas. Untuk kita belajar dan juga kepada pendidik-pendidik untuk pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita ambil yang kita sampai pengusahaan itu, insyaAllah apabila kita datang, kita akan sambung dengan teknik yang kesedas, iaitu menggabungkan percakapan dengan isyarat. Jadi kalau ikut tarikh dia, yang sepatutnya tarikh itu jatuh pada 4 Disember 2016. Tapi saya mungkin waktu itu cuti sekolah agak panjang sikit. Jadi kita ajak, saya mohon kepada pihak kewali Ahmad Zuli untuk mengajakkannya ke 11 Disember 2016. Setelah Disember saya ahad juga, tapi minggu yang ke Disember. Kalau tak ada pun masalah buat di sekolah kan, lebih putih sikit lah macam tu kan. Jadi pada waktu itu kita akan sambung dengan teknik yang ke-11, iaitu menggabungkan percakapan dengan isyarat, dengan melakukan percakapan dengan isyarat dari sebelah, insyaAllah ini insyaAllah. Dan kuliah kita untuk kitab Fikman Haji Jilid 4, ya, tarikhnya ialah pada 21 November 2016, 21 November 2016, insyaAllah kita akan bertemu pada waktu-waktu. Itulah dia sebenarnya apa kita boleh fokuskan pada malam ni. Ada apa sebab fokuskan pada malam ni yang membuat kita bersambung. Boleh kita ikut apa yang kita itu boleh kita ikut dalam hati kita jadi Allah SWT. Dan kita dapat kita bersambung suara kusti dan kita dapat kita bersambung ke akhirat. Dan kalau ada apa yang disampaikan dalam dibuat dalam jadi tekas bahasa, kita lagi bicara tersebutkan dan saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya Allah SWT. Dan Nabi SAW dan Nabi Berkuat dan Allah SWT. Allah SWT. أقول بالضمان أقول ولهذا أستغفر الله أعظم لي ولكم ورسالة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم لكن آخر من المؤمنين من تسبيح الفقراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا Thank you.
minna wa minkum faqabbalu karim. Bila ada yang berkumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.